Halo, selamat siang teman-teman. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan hasil buah yang dikeluarkan oleh Jambu Tarsono, tanaman Jambu Tarsono yang kurang lebih 4 tahun yang lalu saya tanam. Dan saya telah membuat beberapa kali video yang memperlihatkan pada waktu itu bunganya masih kuncup, lalu mekar, kemudian tumbuh hingga saat ini menjadi buah seperti ini. Jambu Tarsono masih ada yang putih, ada yang sudah merah. Namun jika dilihat dari perbandingan pada saat pertama kali berbunga, dulu bunganya sangat banyak sekali teman-teman. Namun saat ini berubah menjadi sedikit. Ini dia. Saat menjadi bakal buah itu hanya sedikit yang menjadi seperti ini. Itu pun hasilnya juga tidak terlalu bagus dan secara fisik terlihat pecah-pecah, kemudian matanya tidak sempurna, kemudian bentol-bentol, kemudian banyak serangga yang datang. Tidak seperti pada saat buah keluar sebelumnya, pada saat sebelum terguyur hujan ya teman-teman ya. Ini di daerah Klaten, Jawa Tengah. Jambu setelah setelah terguyur hujan malah seperti ini. Sedangkan pada bulan Juli tahun 2022 yang lalu buahnya sangat jauh berbeda secara kuantitas maupun secara kualitas, sangat berbeda sekali. Nah, saya kira ini karena pengaruh musim saja ya teman-teman ya. Karena hujannya sudah turun begitu lebatnya, kemudian buahnya menjadi terpengaruh seperti ini. Mungkin yang ini besok mungkin akan lebih bagus daripada yang ini ya teman-teman. Sebenarnya di atas juga ada, saya kasih lihat juga. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, ini dia. Nah, secara fisik memang tidak terlalu bagus dan banyak serangga yang berada di daging buahnya itu ya. Saya rasa memang karena hujan, pengaruh curah hujan yang tinggi membuat buahnya seperti ini. Kalau untuk musim sebelumnya itu bisa dilihat di video saya yang sudah saya upload ya teman-teman ya. Itu hasilnya sangat jauh berbeda dari ini. Mungkin nanti untuk perbandingan yang ketiga saya bisa berikan video ketika pohon ini mengeluarkan buah lagi. Nah, dulu jika teman-teman menyaksikan video saya yang sebelumnya saat bunganya masih sangat banyak itu, di sini ini bunganya itu sungguh berjajar banyak banget. Namun saat sudah menjadi buah seperti ini berbeda. Tuh, kita lihat di atas juga ada teman-teman. Oh, ini keduluan keduluan kupu-kupu malam. Ngisep sep madu ya. Ini malah yang punya belum megang aja belum, malah hewan-hewan malah udah pada mendekat. Merampok duluan dia. Nah, ini solusinya bagaimana teman-teman? Jika teman-teman memiliki kasus yang serupa, silakan untuk komentar. Akan sangat senang sekali jika saya pada saat kedepannya nanti bisa melakukan tindakan preventif untuk mencegah buah Jambu Tarsono ini terulang seperti ini. Nah, ini dia. Sebenarnya dulu bagus banget teman-teman. Pada saat itu ya masih kemarau, baru bisa membedakannya itu sih. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga saya mendapatkan solusi untuk permasalahan buah seperti ini. Terima kasih.